Ini sedang ngecor karena mengirit tenaga, maka kita menggunakan mobil hidrolik. Ya, menggunakan mobil hidrolik. Ya, barangkali teman-teman yang pengen ngecor tapi tenaganya nggak ada dan mobil Jayamix atau Adimixnya nggak ada, mobil Molennya nggak ada, kita pakai ini aja ya. Nah, lihat itu seperti itu. Kemudian diangkat sama mobil hidrolik ini. Ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang pengen tahu bagaimana, nah ini proses seperti ini ya. Awas deh. Ya. Nah, seperti ini diangkat pakai drum ya. Kalau ngecor ini banyak orang nih ya. Tapi kalau ini sedikit orang ya, cukup lah ya, nggak terlalu banyak lah. Nah, kemudian ya, hop. Seperti ini ya. Nanti prosesnya, nanti kita lihat prosesnya seperti apa yang lebih detail lagi ya. Ini satu drum. Coba kalau ember satu-satu susah ya, masyarakat mungkin harus banyak orang ya. Nah, kemudian pakai mobil hidrolik ya, seperti ini. Ini sebagai pengalaman bagi sahabat-sahabat ya. Tanah-tanah. Ya. Seperti ini ya, sahabat-sahabat semua. Handamna bere triplek. Jadi, pakai mobil hidrolik ya. Baru nanti diangkat. Diangkat ya. Ini sahabat-sahabat semua. Ini ada saudara-saudara, ada kakak-kakak sedang